nanti monggo ikut sama saya, kita atur jadwal yang bagus malam iya, ini. Iya, makanya kayak langsung, saya kontak ya, kemana gitu loh. Beliau bisa langsung ke saya. Enggak, saya mau langsung ke Mas Udin aja. Siap. Ada nomor satu nomornya. Sambungin saya Pak Lurah ya. Iya. Nanti tolong nomornya kasih ke saya. Sekedar tanya tahu aja. Mas itu dari Indonesia. Apa? Akademisi. Dia youtuber. Dia juga hipnotis, hipnotis dia. Hipnotis. Iya. Kalau backgroundnya saya hipnotis dan reiki. Oke, udah datang. Oke, ya udah. Makasih Pak. Udah gitu aja mungkin deh. Karena ini udah nggak enak banget. Ya Allah, mohon maaf. Siapapun jangan ngomong di YouTube aja, betul dong. Siapapun datang. Nah, saya coba kontak nomor adminnya nggak ada yang bales. Kalau misalkan Mas Udin jelas, itu langsung saya protes. Anda sudah komunikasi dengan saya dengan baik. Iya. Oke. Saya kan baik loh. Iya, betul. Nah, saya kan tidak berhubungan dengan saya dengan baik. Gitu. Enggak, saya enggak dijelasin sama Mas Udin harus lapor ke sini, lapor ke sini. Katanya kan harus datang aja. Betul dong. Datang aja. Iya, nyatanya ketika datang aja kayak gini. Tadi disuruh nunggu, Mas. Iya, tuh udah. Nanti disuruh nunggu. Ingat ya, kalau masuk desa barang-barang. Bus. Oke, ya rekamannya cuma sampai segitu guys. Ini gua akan ceritakan kronologi setelah rekaman itu berakhir. Jadi setelah kita naik taksi online tersebut, ternyata Ucup tuh mencetnya langsung ke stasiun. Akhirnya ya udah, kita naik taksi online menuju stasiun. Lalu ketika di perjalanan menuju ke stasiun, kita dapat info dari warga Blitar bahwa ada dua tim kita yang naik motor itu ditangkap oleh mereka. Karena dapat info tersebutlah kita jadi panik di dalam mobil. Wah, ini dibawa kemana? Diapain? Terus siapa ini? Si mereka ini siapa gitu? Akhirnya kita buru-buru bilang ke supir taksi online-nya untuk menuju ke stasiun. Setelah sampai di stasiun, ini yang turun adalah Ucup dan kameramen gua, yaitu Fajar. Ya. Lalu setelah dari stasiun tersebut kita pesen taksi online lagi menuju ke Polres Kabupaten Blitar. Yang menuju ke Polres Kabupaten Blitar tersebut adalah gua dan juga Indra, konsultan hukum gua. Nah, sesampainya di Polres Kabupaten Blitar tersebut, kita minta tolong ke polisi untuk pendampingan penjemputan dua tim kita yang ditangkap oleh mereka nih. Karena lost kontak, gue kontak WhatsApp-nya juga checklist satu. Di situ gue berpikir, kalau misalkan yang jemput cuma gue dan Indra aja berdua menuju ke mereka ini, ya, terus kita cari tahu lokasinya, ini khawatir ricuh lagi nanti. Maka dari itu gue berpikir perlu pendampingan untuk penjemputan. Akhirnya setelah kita ceritakan bagaimana kronologinya ke Polres Kabupaten Blitar, untungnya pihak Polres Kabupaten Blitar bersedia untuk mendampingi penjemputan dua teman kita ini nih. Karena kita di Blitar tersebut tidak membawa kendaraan dan naik kereta, untungnya pihak polisi berbaik hati untuk meminjamkan dua mobilnya untuk penjemputan teman gua nih atau tim gua dua orang. Akhirnya kita menuju tuh ke lokasi, ditelepon nih teman gua, untungnya nyambung dan ngasih tahu kalau dia berada di kantor desa atau kantor kelurahan kalau nggak salah. Namanya gua agak lupa tuh kantor apa ya. Nah, sesampainya di lokasi ya turun, terus ketemu ke kades yang tadi lagi tuh ya, yang di tempat rusuh itu. Lalu ada beberapa pertanyaan yang diajukan, gua jawab. Nah, terus kadesnya juga memberitahu bahwa di sini nggak ada penyekapan, nggak ada penangkapan dan sebagainya, cuma ditanya-tanya doang. Ternyata dua tim kita cuma diinterogasi. Nah, di situ langsung gua dan Polres Kabupaten Blitar membawa dua tim gua tersebut naik mobil menuju ke Polres Kabupaten Blitar. Setelah sampai di Polres Kabupaten Blitar, kita dimintai keterangan sebagai saksi atas tuduhan pengeroyokan yang dilakukan padepokan ke pesulap merah. Kami juga nggak tahu siapa yang melapor, karena menurut informasi polisi, ada warga Blitar yang melaporkan telah terjadi pengeroyokan antara padepokan ke pesulap merah. Nah, gua dan tim semuanya dimintai keterangan sebagai saksi di sana. Di situ tuh ditanya siapa yang jadi korban. Yang jadi korban di situ termasuk gua, Ucup. Lalu ditanyakan juga kira-kira apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Ya, akhirnya gua jawab juga ke polisi. Dan alhamdulillah polisi sudah mencatat semuanya, laporan saksi juga sudah dicatat semuanya, sekarang sedang diproses dan sedang dicari tahu siapa yang merusuh di lokasi tersebut. Karena menurut informasi yang rusuh ketika kejadian